Mas Travel, selamat datang di channel saya. Saya berada di Kuala Namu. Kali ini saya mau sharing satu tempat. Kalau misalnya teman-teman sampai di Kuala Namu ya, di Kuala Namu, atau mau kesini atau baru mendarat dan butuh penyegaran, teman-teman bisa mandi. Teman-teman bisa mandi di Kuala Namu. Ada satu tempat, satu kamar mandi, satu letaknya di sebelah kiri. Kalau kita masuk ke sebelum masuk ke pemeriksaan boarding gate, sebelum masuk ke gate, dari sebelah kiri paling ujung. Banyak yang nggak tahu tempatnya karena tempatnya sembunyi. Jadi saya nemukan cuma hanya satu di lantai atas, paling atas. Jadi tempat di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk ke gate, teman-teman bisa belok ke sebelah kiri. Ini sebagai videonya saya tunjukkan. Dia berada di sini, di toilet pria. Saya nemu di toilet pria, kayaknya ada juga di toilet wanita. Ya, situ ada satu tempat, lumayan kecil tempatnya, tapi bisa dijadikan tempat mandi, tempat cegar penyegaran. Jadi kalau misalnya teman-teman berangkat pagi, pesawatnya sekitar jam 5:30, teman-teman sebelum berangkat mungkin bisa mandi dahulu sebelum berangkat, lebih segar. Gratis, jadi teman-teman bisa mandi di situ. Tempatnya seperti ini. Ya, jadi kalau bagi teman-teman yang nanya, kalau di seperti di bandara Kuala Lumpur saya juga ada tuh mandi gratis. Jadi ada tempat kosong. Yang kalau kamu ini tempatnya sembunyi, jadi nggak ada dikasih logo di depan boarding gate-nya. Itu tempat mandi, kamar mandi itu free. Jadi dia berada di sebelah kiri. Jadi teman-teman masuk aja, jalan aja seperti ini. Videonya saya contohkan itu tadi. Di sini teman-teman bisa mandi. Tempatnya sepi ya, bisa teman-teman lihat. Ini juga sini banyak kursi. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak nemukan kursi, sini sebelah kiri paling ujung juga banyak. Orang udah mungkin bisa duduk di sini sebelum terbang. Nah itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen mandi, jadi bisa mandi di Kuala Namu gratis. Jadi nggak perlu ke hotel untuk mandi aja. Tempatnya berada di seperti ini. Oke, sekian sahabat Mas Travel. Jangan lupa subscribe, share, atau ada banyak ada komentar tentang hal ini, saya tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.